Hi guys! Hi guys! Halo Haucumania, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Udah lama ya aku nggak bikin video, nggak bikin video cover juga. Dan hari ini aku mau bikin video review HP Samsung terbaru. Terbaru buat saya. Dan aku belinya di Nova elektronik sana, tepatnya di daerah Guangzhou. Baiklah, kita mulai saja membuka-buka. Ini HP Samsung A70. Oke. Aku kok gemeter. Wah. Lihat, kayak iPhone. Tapi bukan iPhone. Keren banget ya. Ini udah aku kasih anti gores yang glass. Terus ininya juga udah dari sananya. Jadi kalau beli HP di Nova itu udah dapet kondomnya. Sorry, maksudnya kondom HP ya. Dan saya mau ngasih tahu berapa kameranya, kamera depan belakangnya, juga remnya juga berapa. Terus fasilitas yang tersedia di A70 itu apa. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke semuanya, saatnya aku ngasih tahu fasilitas yang tersedia di Samsung A70. Yaitu saya baca dari belakangnya dulu, belakang boxnya. Di sini udah tertulis 4G LTE, jadi udah 4G. Terus di sini juga Full HD plus S AMOLED atau apa, nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Kemudian di sini sudah ada tulisan 32 MP plus 5 MP dan 8 MP. Kameranya wow banget ya. Di sini mungkin ya tulisan Cina, mungkin kalau tulisan Indonesia tuh kamera depannya tuh 32 MP mungkin ya. Terus RAM-nya 6 GB. Oke, kemudian kita mau buka-buka dulu di sini ada apa? Di sini tuh ada buku pedomannya. Ini buku garansinya. Buku garansinya itu 1 tahun di Nova City. Dan ini tulisan Cina, Chinese, saya nggak ngerti. Oke. Ini adalah kwitansi belinya. Dan ini ada cesan. Ini cesannya bagus. Tadinya tuh saya pengen beli Samsung A9, cuman kata si penjualnya tuh kalau di Taiwan HP udah lewat dari setahun itu biasanya udah nggak keluar gitu. Walaupun ada juga biasanya harganya akan lebih tinggi dari harga internet yang bisa dilihat atau preach in Taiwan gitu, misalnya kayak gitu. Saya nyari di Google itu akan lebih tinggi gitu. Gitu. Nah, ini colokannya atau cesanya. Bagus kan? Ininya hitam. Ininya hitam. Aduh. Terus ini ada cesanya, ada tulisannya Super Fast Charging. Ini bagus kayaknya ya. Karena ini keluaran tahun 2019 tahun ini. Oke. Kemudian di sini ada genset. Ini gensetnya saya agak sedikit kecewa ya, soalnya kan kayak itu kayak nggak nyaman gitu lihatnya, beda sama handsetnya iPhone itu kan nyaman di telinga dan juga nggak bikin sakit. Tapi aku belum pernah pakai yang ini sih ya, kita nanti coba apakah ini nyaman dan aman, saya tidak tahu. Tapi ini sudah ada di box Samsung. Kamu apa?
Oke, Hauci Mania, saatnya kita menyalakan wajah baru saya ini. Gede banget ya, kayaknya ini enak buat nge-vlog. Oke, saatnya kita nyalain tombol on off-nya yang ini. Tapi ini belum ada baterainya ya. Belum saya cas sih karena baru banget saya beli, langsung saya unboxing. Sabar ya, sambil nunggu. Lama, tapi bukan lemot. Dan ini Super AMOLED. Saya nggak tahu AMOLED itu apa, tapi katanya di tahun ini tuh bagus banget. Orang-orang bilang Super AMOLED apa sih? Saya nggak ngerti. Yang penting saya ikutin tren masa kini aja. Sini aplikasinya sama lah kayak HP lainnya, cuman aku naksirnya sama kameranya. Oke, kita cari kameranya ya. Yaps, ini kameranya. Aku mau pakai kamera belakang dulu ya. Kamera belakang aku mau foto ini deh. Oke. Ini kamera belakangnya. Dan aku mau pakai buat selfie. Apakah kameranya bagus? Wih, kameranya jahat banget. Kameranya bagus dan full HD gitu, jadi satu HP ini layarnya tuh penuh. Gak bakalan kecewa, cuman kecewanya itu di handsetnya ini. Aneh gitu ya, kayak penolan-penolan yang gini ya. Baiklah, saya akan mencoba video selfie sama Samsung baru aku ini, Samsung A70. Halo semuanya, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Oke semuanya, mungkin reviewnya sampai di sini aja dulu. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, dan share. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel saya agar saya lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Bye bye.